settlekan cara baik ayah. Cara yang ayah selalu ingatkan saya. Signal dari tracker kontena tu hilang. Makcik baik. Kam. Kam. Eh, tak ada orang tahu kau kat sini tau. Stay sampai esok pagi. Okey. Charge handphone. Senang aku nak call. I go out first, beli makanan, eat, okay, you and your all your plan, stay here, okay? Kita dah jumpa signal dan kita tahu kat mana lokasi kontena tu. Jelongan, gua sulah lah kerja untuk lu. Lu ikut cakap gua. Hari lu ada hari gua. Belut je yang tahu siapa bunuh perempuan-perempuan tu. Mana belut? Aku tak tahu. Dari tadi kau tak angkat. Ayah. Bukan saya yang bunuh perempuan-perempuan tu, ayah. Aku tahu kau tak bunuh dia orang. Bukan itu masalah dia, bos. Kita dekat sini memang percayalah yang Syah tak bunuh dia orang. Ya, masalah dia Syah kena buktikan depan ketua-ketua keluarga yang dia tidak bersalah. Syah, kau balik. Bersiap untuk besok. Aku nak cadangkan pada bos. Suruh budak-budak kita semua siap sedia untuk perang. Kita bukan nak perang, Adi. Tapi belah sana dah beria sangat. Kalau dia orang datang, takkan kita nak tadah aja. Demi hal aku, biar aku settlekan. Kau boleh suruh budak-budak sedia, tapi agak-agak sikit. Dan sampai Tauke ingat kita memang dah sedia nak perang pula. Budak si Zan tu buat hal lagi dengan Tauke. Tauke tu memang mengidamkan kampung baru tu sejak dari dulu lagi.
Kenapa eh? Syah buat macam tu? Entahlah, Gus. Perjumpaan esok. Apa akan jadi? Aku pun tak boleh nak agak. Tapi aku dah letihlah, Gus. Aku tak mau perang. Samalah. Perang ni kan merugikan. Budak-budak beringus ni yang bergaya sangat tetak sana, tetak sini. Macam mana kalau perang tu betul-betul berlaku? Kita jaga kawasan kita. Kau nak join Zan kan? Buat apa? Budak-budak dia buat hal, aku nak korbankan budak-budak aku. Haji tahu kan, dah tiba masanya kita perlu gantikan King untuk satukan kita semua. Rosie King kat Petaling Street tu benda sensitif. Tapi aku harap satu hari nanti ada anak waris King datang untuk menuntut kerusi itu dan satukan kita. Boleh juga. Sampai pengaminan tim memang kena. Buat tenang. Sedap tenaga ni. Macam dulu. Payah puji lah. Air cuma tuang air saja. If the reason for you to come and see me is to convince me for tomorrow's trial, forget about it. You ni dari dulu sampai sekarang keras kepala, stubborn, tapi cute. Kalau I tak keras macam ni, I think I'm dead long time ago. Saya takkan perang. Then you should put more effort to it. Kalau kucing bergaduh, senang je aku simbahkan air. Tapi tak okey. Lagi kita simbah air, air itu dibuat jadi api. Toke is a necessary evil. He's the one who's doing all the dirty work. So that the authority won't bother the rest of us. Cita-cita Toki tu susahkan hidup I, susahkan orang lain. Well, semua orang pun ada cita-cita. Okay, you selalu cakap pasal martabat perempuan. Semua orang, you, I, kita semua kena pastikan yang perempuan tu. Syah, jangan start. Dengarlah dulu. You cakap Syah, you lahir, you keluar pada perut mak you. So kalau you buat hal dengan mana-mana perempuan, you buat tai, you buat sial, sama macam you buat sial dengan mak you sendiri. I pergi selamatkan budak-budak tu sebab you yang ajak I. Oh. So, salah I lah. I tak salahkan you. I know, Syah. Apa yang you buat tu yang bagus, noble, budiman. Tapi you kena fikirlah akibat dia. Sejak bila pula jadi lelaki budiman kena fikir pasal akibat, kena fikir pasal situasi ni? What? Okey.
Katalah you tak ada kena mengena dengan semua ni, tak ada kena mengena dengan Tauke. I buat benda yang sama selamatkan budak-budak tu. You akan puji I, you akan kata I lelaki yang baik, budiman sebab jaga perempuan. Lepas tu you akan buka baju you, kita akan Diam Syah. I masih rasa nak stay lagi dekat sini. So I appreciate that. I put down your secret. Chiu-san, so I rasa I tak perlu lagi buat introduction panjang loh. Semua sudah tahu kenapa kita ada sini. Yalah, semua sudah tahu. Sekarang, kita kasih cepatlah, kasih settle. Lagi settle cepat, kita boleh balik upload satu gambar, lepas tu tidurlah. Oh, ya. Itu okey, boleh senyap tak? Kita nak berbincang ni, serius boleh? Oh, itu macam apa? Itu macam awak cakap dalam hati loh. Sekarang Tauke claim Shah dah buat hal dengan dia. Bawa arahan Zan, claiming you want to destroy his business. Huh, Hamai? Confirm lah. Dia punya budak sudah bikin problem. Bukan satu kali yo. Tapi walah senyap saja. Patahlah bising. Sebab wah orang baik lo. Kalau kau orang jahat lah, bos sudah minta tolong Aji ya, kasih baca doa mengaji. Ini buat sudah pakai seban sudah jadi orang baik lah. Ayat tu, jangan nak sembuh sembarangan aja. Kalau nak sembuh, biar terkena tempiasnya. Itu okey. Siapa yang bagi izin? Bila? Wah, lu sekarang marah sama gua. Lu marah? Kau jangan temberang kat sini lah, okey? Semua orang dekat sini tahu kau hauskan darah. Semua orang tahu. Dan saya nak tegaskan sini, apa yang saya buat, apa yang jadi bukan untuk jatuhkan Tauke. Wah, lu tipu. Lu masun lah ke? Tauke, sausai. I already know what your answer going to be. But for the sake of the hearing today, Zan, do you really trust Shah? Dah tentu, madam. Shah anak saya. Pergi tanya, nak makan apa? Aku kenal Shah ketika aku masih muda. Macam mana, Zan? Nak makan apa? Aku selalu makan di gerai ayah Shah. Shah akan ambil pesanan dan kembarnya Syamin membasuh pinggan. Haji, ini barang memang tak boleh settle. Eh, Zan. Kalau orang kau ready, orang aku ready.
kita kasih gertak. Kita kasih hentak dia orang semua. Relax. Relax dulu Pak Haji. Apa pun kita kena tunggu bos-bos kita punya signal. Hey, aku dah tak sabar nak taji ni. Yang taji menaji ni ayam Pak Haji. Tak tahulah kalau Pak Haji ingat Pak Haji ni ayam. Ayam akan masuk kuali juga atau kena bakar. Kau pandai. Ni. Nama siapa ni? Syah. Syah. Syah dah besar. Belajar rajin-rajin eh. Jangan susahkan ayah. Tahu. Makan Pak Haji. Ayah Syah hanya mahukan yang terbaik buat anak-anaknya. Sayang seorang ayah yang aku sendiri tak mampu curahkan. Tapi aku tak boleh lupa hari itu. Hari yang mengubah segala-galanya. Tembakan itu bukan sepatutnya ditujukan pada ayah Syah. Dia tak bersalah. Cuma terperangkap di tengah perang yang meletus. Jamin. Hei, kenapa Jamin tak makan ni? Jamin. Jamin. Ni, sedap ni. Dia telur ikan. Makan ya. Jamin. Rasa bersalahku membuatkan aku mengambil Syah dan Syamin sebagai anak angkat. Mulai dari hari ini, Pak Cik akan jaga Syah dan Syamin tau. Boleh saya panggil Pak Cik ayah tak? Aku tahu saat itu Syamin menyimpan marahnya pada aku. Sedang Syah sedikit demi sedikit memujaku. Oke lah, oke. Kita semua sudah tahu. Syah lu punya anak. Tapi sekarang lu punya anak sulap pangsa emang. Tala baso punya. Aku tahu anak aku bila dia berbohong. Aku percaya dia cakap benar. Wah, lu mau percaya lu punya suka lah. Tapi kita pun tahu lah. Ini Syah sulala twin. Syamin itu reporter lah. Lu semua orang sudah lupa. Wah, masuk lokap ah. Syamin punya hak. Tak kau bagus lah. Lu pun sudah lupa. Syamin punya pasalah. Shalina pun sudah mau kantoi. So sekarang azan. Lu apa mau cakap? Lu mau cakap ini Syah sama Syamin tala together bikin ini hal. Itu Syamin lah. Itu polis punya goddaughter mah. Mesti ada hak sama Lea lah. Lu punya budak. Hah? Itu? Aku tak pernah khianat keluarga ni. Zan ayah aku. Adi keluarga aku. Semua yang ada dalam bilik ni keluarga aku. Syamin bukan. Kau tahan. Asal kau tengking, Rif. Dia bukan ayah aku. Dia ayah kita. Abah dah mati. Dia tu yang bunuh. Kalau kau sayang ke Abah, kau takkan panggil dia tu ayah. Dia jaga aku. Dia sayang aku. Dia bagi segala yang aku nak. Kenapa dia bukan ayah aku? Thank you.
Syamin dah fikir masak-masak Syamin nak pergi. Syamin tahu tak? Apa Syamin dah buat ni, Syamin dah hancurkan hati Syah. Syamin tahu? Syamin dah bagi tahu. Kenapa macam ni? Kan Syamin kata aircon Syamin rosak. Satu hari nanti Syamin akan pastikan Syamin akan tangkap semua muka-muka ni. Maksud dia ni? Daddy rindu Suraya? Ya, almost every day. It's okay, Daddy. Syamin kan ada. Pak Haji, what do you think of all this? Come on lah, madam. Lu lagi mau tanya Haji ya? Lu tanya Haji confirm lah. Dia mesti support Zan. Zan dia punya kawan masa muda mah. Diam lah, Tauke. Wah, cakap dalam hati pun dia suruh dengar. Kita kena berpatah balik pada benda asal dalam hal ini. Sebab Syah dan Elina mau keluar dari sini. Senang cerita. Ha, senang ah? Lu cakap senang ah? Ya lah. Lu semua orang senang. Wah, susah-susah. Kan? Wah, susah kan? Okey. Lu boleh diam tak? Apa pasal gua mau diam ah? Ha? Ini masalah gua.
Tak okey. Aku kenal nama betul kamu. Aku tahu nama betul kamu. Kamu mahu aku jerit? Sebut nama betul kamu sekarang ni? Zan dah kasih restu pada Syah. Zan dan Syah juga sudah minta cara yang baik, mohon restu dari kau, Tauke. Tidak begitu, Tauke. Tauke? Dan kau, Syah? Sejauh mana cinta kau pada Elina? Tahu mata aku ni tak apa nak jelas, tapi dua orang depan kita ni awet kan? Okey, aku ambil mana yang kau tak nak. Kau mesti nak yang baju hitam, pakai seluar hitam, kasut dia silver saja, bling-bling. Okey, aku nak yang itulah, tudung tu. Sebelah tu anak polis tu. Hah? Anak polis mana pula? Mana kau tahu? Itu tu aku nak. Kereta yang aku nak? Eh, tak apalah. Aku tak kisahlah pangkat darjat dia. Aku nak try dia. Anak polis ya? Hai. Dah kampung baru juga kan? Anak Tuan Syed duduk rumah belakang sana kan? Yang belajar dekat New York tu. Alah, baru belajar kat New York. Anak Pak Syed pula tu dah sombong tak nak tegur budak kampung baru. Kau ni apa hal? Apa hal? Apalah, tuan cakap dengan dia. Eh, dah tak kawan dengan Syamin ke? Kawan dengan siapa pun kau urusan kau. Dia ada boyfriend lah. Eleh. Kau pula nak kerek lebih besar. Orang kan nak ngurat kau pun. Sibuk lah dia ni. Siapa nama boyfriend? Boy. Dia gangster. Oh. Boy. Gangster. Gangster sungguh boy tu. Kak, kita akan dah siap. Sekejap. Sekejap. Ya. Dekat tepi tu ada gerai nasi lemak tau. Sedap. Tahu? Okey, jom. Saya belanja. Bolehlah ajak boy sekali kan? Boleh. Boleh berkenalan dengan dia sekali. Kalau dia toleh kat kau, maknanya kau dipecat. Dia mesti toleh. Dia mesti toleh. Dia tak toleh. Hah? Tak toleh? Tak apa, Cah. Tak apa. Masih banyak lagi ikan di laut yang luas. Okey? Kau jangan risau. Kau sembang dah macam Yazan dah. Ya, macam Yazan. Aduh, kena pakai spek pula ni. Babi itulah. Eh, kecil! Asal kau siapkan kereta dia cepat sangat? Aku rasa mata aku nak start kabun lah. Weh, kau sedar tak ni tempat toke ni? Bila pula ada larangan kata kita tak boleh datang? Memang lah, tak ada. Tapi kan bos dah cakap jangan ganggu tempat toke. Dah aku kacau siapa? Tu, dari tadi kau tengok je awet tu. So? Dia kerja sini kot. So? Hello. Hai. Encik nak order apa-apa ke? Tak ada. Tapi I nak tanya you something. You dengan boy hari tu masih on ke dah break dah? Okay, you. I ingat you. Aisyah. Aisyah. Eh, tak. Nama Aisyah. Nama you? Pasti boleh ya. Aku nak bagi tahu Kak Adi dengan satu kau pun baru yang kau kena reject dengan perempuan. Eh, tadi nombor 4 dah masuk tau. Nombor pula. Saya tahu satu tempat ni tau. Nasi lemak dia sedap.
boyfriend I anytime tau, boleh datang. Hmm, bagus boleh jumpa dia. I tahu you siapa. I pun tahu you siapa, Elena. Nasi lemak jom. Bye. Aku mau lihat wajahmu pada sebatang pohon, pada matahari pagi dan pada langit tanpa warna. Awak memang selalu cakap macam ni? I memang puitis orang dia. Oh God, please. Jalaluddin Rumi. And I love his poem. No. So maknanya you pun puitis juga? I tak percaya you suka puisi. Dan kita tidak akan selamanya berenang dalam lautan coklat yang manis dan mengasyikkan. Sampai waktunya, kita akan telan pahit kopi yang hitam dan mengerikan. Pahit mana sekalipun, aku mahu hirup sama kamu. Kamu? Masak? Berapa lama lagi mau buat masak? Yo! Sulah salah, mesti salah! Macam aku cakap tadi, kami masih mencari belut. Belut? Lu cakap belut, belut, belut. Mana itu belut? Lu bawa sini lah! Hei, bagi kami masak. Berapa masak lagi lu bawa? Lepas sana! Lu punya budak sekarang! Sudah dua kali Mr. Siva will explain everything what we discussed just now. Mr. Siva! Shah, awak bersalah. Awak telah melanggar arahan Tauke. Awak sepatutnya menghantar kontena itu ke Tauke. Tapi awak gagal melaksanakannya. Hukuman. Zan, mesti bayar pambasan 50% untuk 6 bulan. Hey, ini tak ada siapa, bos. Dia nak game kita ni, bos. Zan. Sekarang, wa mau lu buka lu punya warung nasi lemak mah? Wa mau wa punya buta, boleh makan free free sana. Oke ya. Shah, you have 48 hours to find belut. Nyawa you di tangan belut sekarang. Selepas 48 jam. Kita semua terpaksa bagi permission dekat Tauke untuk bunuh you. Dia cincin aku kong meh. Tauke. Saya. Elena will be under my care. Wait. Madam. 48 hours. Wait. Elena orang punya switch jabo ha? Ini problem. Dia punya problem. Wait, Elena mana boleh ha? Takkan I nak bagi Elena kena dera macam Mimi. Say lah, 48 hours. After that, you can do whatever you want. I don't care. Terima kasih, madam. Why you want to say thank you to me? Sebab dah tolong saya. Boy, I'm not helping you. I'm just trying to avoid another war. But if by killing you will prevent from having another war, don't think that I will hesitate. Saya faham. But Shah,
You shall not die. You have to protect Elena. Elena is the future. And you have to protect our future. Shah. Haram. Shah, Hadi tunggu dekat kereta. Saya pasti Shah akan jumpa bila. That is not the point now. Maksud you? My dear Zan, I live long enough to see, to smell, to trust my gut feeling that war is coming. Kita takkan perang. Jangan risau. Still the same Zan as I know back then. Charming, but stupid idiot. Okay. Kita tak dapat nak tahan kalau awak mendung datang. Kita boleh bersedia dengan payung. Hati-hati, Ji. Daddy. Daddy, next time nak datang bagi tahu kan Min nak cakap dengan Daddy. Daddy ingatkan Syamin ada dekat luar baru nak buat surprise, tahu tak? Surprise apa pula? Eh. Apa ni? Cake. Birthday cake. Daddy, birthday Syamin dah lama lepas. Tahu, tahu, tahu. Tapi tak salah kalau makan kek ni pada hari yang lain. Yelah, dada je lah Daddy ni. Yelah, yelah. Ha, you look tired. Tak mungkin lah. Jangan obses dengan kerja. Eh, pandai cakap orang. Tahu tak anak Daddy ni ikut perangai siapa? Daddy. Jadi lagi 6 months kan? Nak bersara dah. I think you should travel. Sama nak ikut? Well, Daddy. Okay, maybe Daddy boleh ajak Suraya kalau dia nak. Oh. Good idea tu Daddy. Yalah, mana tahu kita boleh ajak dia rapat balik dengan kita. It's okay, Daddy. Satu hari nanti, Suraya akan balik. Kenapa TV ni rosak? Entah. Tak repair?
Order, order, order. Nak order apa? Apa sedap? Yang depan aku ni sedap juga. Kasih aku beer or suam-suam. Wey! Wey! Masuk tempat orang biar beradab sikit. Wey, tak puas hati datang sini. Jangan banyak bunyi ya. Tak keluar daripada tempat ni, Kang. Tak sempat cium tangan mak. Kau tak puas hati? Rumah tak ada air ke? Ha? Tak busuk gigi. Busuk. Aku suka busuk. Kau ada masalah? Oh. Hei, hei, hei. Mak awak mana pergi, ya? Tak. Eh, ayam-ayam kamu baru ni sedap-sedap, weh, ya? Memang sedap. Hei! Bos, sudah start. Ngam, ngam. Oh ya, yeah, oh ya. Yeah. Hey, assalamualaikum. Gentlemen, now you can start your engine, ma. Let's start the game. Yang boy, yang boy. Takut dengan minum wow. So, I'll be safe. Syah, cari belut, ya? Well, I kena pergi kerja. Supaya Tauke tak ada sebab nak cari pasal dengan I. Okay, lah. Okay. You too. Dapat lepaskan batuk di tangga. Ya, aku tak ada masa nak rayang kau. Aku nak belah ni, Mak. Jangan serius sangat. Faham. Kenapa semua orang dah backup kau? Sebab aku bukan sampah macam kau, Damar. Tak, sekarang ni cerita aku tak puas hati dengan kau sebab kau sound boss aku depan semua. Kau patut sound boss kau, so jaga sikit mulut dia boleh cakap dengan Yazan. Okey, kau hantar sini hantar aku kan. Jangan buang masa, aku ada banyak kerja lain gini. Ayalah, susah betulkan tipu.
pakai lagi TV suri ni. Dia rosak ni. Thank you.